Bibin. Good morning. So, morning, boss. You have Kanchilon? Yes, I am. Kanchilon. Very much. Last night, Kanchilon? Yeah. Cannot sleep. Cannot sleep, eh? Yes. It's too bad. Yes, yeah, too bad. Yeah, kena jet lag, guys. Jet lag dia, enggak bisa tidur. Sama kayak Prodi juga. Kita mau nyari Starbucks. Starbucks deket. Sebelah mana? Kayak kan sana. Ini jadi aku. Oh iya ini. Depan Konjen. Ada Starbucks dan macam-macam. Sebelah kiri ada Coffee Bean ya. Ini hari ke-20 buat aku ya. Kalau buat yang kerusuk Prodi dan Firsa baru hari ke-3. Hari ketiga ya. Itu hari ke-20. Dan hari ini pagi ini kloter ketiga siapa? Elo. Si Elo, Yuke, Agung Gimbal sama Wawan TMG nyampe. Yes. Ya, jam 9 ini. Landing. Enak juga ini ada jus-jus ini. Iya. Apa itu? Jus. Jus. Jusnya kemini dia. Juni kan. Si isu is garing ya. Premium all you can eat. Mana air petik mangan sakake ne. Bayare larang, mangane mangane. Larang no bayare. Bayare sekali tapi dilarang no. Oh, no. Japanese noodle house nih. Ini wasabi. Oh, banyak makanan sebenarnya. Iya. Halal guys, bos, enak bos. Hah? Halal guys tuh. Oh iya, halal guys itu. Ya udah, gampang lah kalau nyari makanan. Enggak, aku biasanya lewat yang pintu samping situ kan. Jadi enggak tahu. Sana kan? Iya, biasanya lewat situ terus kan. Ke sana. Jadi belum explore. Ternyata depannya ini gampang itu loh makanan. Yuk, wis. Gambare wong mlaku pote wis. Tuh. Kasih nama Rebeka, orang pikirnya wah nama kebarat-baratan, padahal ya. Nama istri Nabi. Istri Nabi Ishak. Kuliah pagi. Orang pertama dengan nama ah ini. Orang pertama dengan nama ini udah Lia. Dia di sini namanya Lia. Pasti Lia juga sih enggak tahu dari mana orang pertama bernama Lia. Siapa Mas Andra? Siapa? Gak tahu. Aku cuma tahu Lea judul lagunya Toto. Memang yang benar tulisannya LEA. Bukan LEA. Bukan LEA. LEA. Itu istrinya Nabi Jacob, Yakub. Yang mau dinikahin sama si Nabi apa? Yakub. Yakub itu Rachel. Rachel. Rahel, Rachel. Itu orang pertama yang nama Rachel. Nah, ini. Terus, gimana? Cerita bentar. Ya, itu kan rumah bokeh. Padahal akadnya kan sebenarnya sama Rachel, tapi gak tahu waktu itu akadnya seperti apa ya. Akhirnya rumah bokeh, tidurnya sama Lea. Pengembang kaget tuh, kok Lea, aku mau kawin sama Rachel. Ya udah, perjanjiannya, kalau kamu kawin sama aku,
gratis 7 tahun. Bapaknya itu akadnya, kamu boleh kawin sama anakku tapi kamu udah nanti kerja deh, aku 7 tahun aku gak bayar kamu. Oke, udah dapet, ternyata dapetnya Rhea. Padahal dia maunya Rachel. Ya udah, kalau kamu dua-duanya kamu berarti 14 tahun kerja sama saya. 14 tahun saya bapaknya. Oh, berarti Rhea tuh dua-duanya ini kan adiknya. Adiknya Rachel. Iya. Rachel. Nah, yang kakak Rachel. Nah, dari Rachel itu lahir Nabi Yusuf. Dari Rachel Nabi Yusuf. Dari yang satunya Leah, ada lagi dari Yehuda, Benjamin. Benjamin dari Leah. Dari Rachel. Anaknya 12 kan. Wah, ilmu nih. Dari pagi-pagi kita ngomongin info ini. Ini kita serius Mas, gini loh. Saya mondok nih. Saya belajar tarikh Islam, sejarah. Tapi kita belajar sejarah Islam, belajar tentang kenabian, apa lebih ke kayak perang Badar, perang Tabuk, perang Uhud, perang ini. Gak banyak menyentuh ke wilayah-wilayah family, wilayah-wilayah keluarga gak banyak. Jadi kalau kita kasih nama anak Rebecca atau Rachel, orang pasti ngeliatnya lain ya. Orang-orang yang gak ngerti sejarah begini kan, namanya Rebecca sih. Bukan nama-nama yang selama ini ya umumnya. Kalau di Arab Ribka. Kalau di Arab jadinya Ribka. Rebecca tuh jadi Ribka. Oh. Rachel jadi Rahel. Rachel. Rachel West. Pernah jadi dosen tamu enggak di fakultas apa gitu, ilmu. Hah? Enggak, aku propose di ke UIN. Ya, ke UIN Syarif Hidayatullah ya. Atau ke UIN mana mau ada sejarah Islam? Ada filmnya, kan punya filmnya. Oh iya. In the Beginning. Oh, In the Beginning. Oh, punya filmnya. Video bagus. Jadi dari Ibrahim sampai ke Musa. Bisa. Itu cocok sepatumu buat main bola. Dari. Soalnya di New York dia enggak pakai jaket. Mas Andra. Gimana di imigrasi? Mas mulus. Mantuk lo. Where are you from? Tapi ditulungi Mas Andra. Iya, aku nungguin kamu. Karena aku udah tahu pasti kamu ribet. My friend. What do you do for a living? Iya, gitu. Untung sih orangnya. Ada keluarga lagi nggak yang ikut langsung aku suruh mulus ini. Mas Andra kesel kamu, aku mulus gue tenang. Friends with benefits. Gimana perjalanannya? Transitnya gimana? Transitnya 16 jam, Pak. Di? Jadi kita dikasih lounge sama Cathay Pacific kan, jadi Baladewa rupanya manajernya. Oh, enak. Di Hong Kong. Difasilitasin itu, ya kan? Mm. Di Jakarta sama di Hong Kong. Mm. Nah, cuman di Hong Kong itu hanya sampai jam 1. Mm. Abis itu buka lagi 6:30. Jadi kita jam 1 keluar dulu, gembel kita. Gembel bener-bener. 16 jam? Iya. Iya, 16 jam. Terus ngapain? Tidur. Tidur aja, tidur gini. Di karpet bandara itu. Rock and roll banget. Mas Yuka gak apa-apa tuh? Nah, tuh Yuka Wawan, elo. Pengalaman lah ya. Seru, tapi seru. Habis itu pagi, kita masuk pagi. Ya itu fotonya tak share ke grup itu. Iya. Pada tidur. Gila. Baladewa di mana-mana, di New York Baladewa juga. Tendang. Cocok berarti jadi main bola. Ya, masuk di kolong mobil. Ayo ambil. Bagi Om dong. Iya, main juga. Ayo, Aisyah.
tendang doang kok gak bisa. Nah. Jago gitu loh. Ini di rumahnya Pak Konjen Wisma Indonesia, guys. Sayang sepatunya mahal-mahal. Mas Andra jago, Pak. Jago ternyata. Ternyata. Dulu Persebaya. Itu udah 20 tahun. Persebaya junior ya, Mas ya? Bonek. Lo Ali mana Ali? Iya. Din. Nah ini Mas Fadli, ini Om Fadli ini katanya Nana pengen kerja di Amerika, mau kerja di Konjen. Yasmin mau di Konjen mana? LA. Tiara? LA juga. Aisyah? SF. SF? Bagus. Kamu? LA. Kamu sendirian berarti kamu? Tapi kan cuma 5 jam ya. Nah kalau dikerja di Konjen mau di bagian apa itu ya, yang penting? Ya bagian apa? Adanya apa aja? Cuci piring yang ada yang gampang lah. Pensos put penerangan sosial budaya, lingkungan budaya, masyarakat, keagamaan, kemahasiswaan. Bisa. Lalu ada fungsi ekonomi, ada perdagangan, ada fungsi perdagangan. Perlindungan dan pelayanan masyarakat. Nah, ini lupa ditanyain, Davi. Jadi chef aja. Oh jadi ya. Chef. Ayo lebih suka apa? Ekonomi. Kayak om berarti. Om. Paling bisa dipahami. Om. Kayak om semua. Ekonomi lo investasi. Enggak, apa? Turisme. Ya, ali. Ini jadi apa nih? Pegang sapu. Bersih-bersih. Obe. Jadi. Li, bersihin li semua li. Ali jadi tuh. Wah, udah datang nih. Dua penyanyinya ini duluan. Ini baru datang habis 16 jam kita transit ya. Hongkong, itu transit ya. Doang ya? Transit doang, Pak. 16 jam. Go jadi kill. Untungnya kita dapat lounge. Tapi dapat lounge-nya itu kita nyampe jam 8 malam. Habis itu lounge-nya enggak 24 jam. Jadi sampai jam 1 udah disuruh-suruhin. Akhirnya keluar kita ngemper, Pak. Oh, ngemper. Ngempel dulu ya, ngempel. Ngempel. Habis setengah 6 balik lagi. Masuk lagi. Lounge. Oh. Mulai gitu ya. Nongkrong di situ sama mama. Aku nanya. Ayo. Nunggu Yuka nih, Yuka lagi mandi. Atau kalau mau jalan-jalan aja kita nyusul. Enggak apa-apa. Bareng aja. Bareng. Yuka suruh cepet dong itu. Yeah. Kayaknya perlu dolar lagi. Ini baju baru, Pak? Drifting berarti ya? Iya. Melrose. Ayo. From Temanggung? Yes. Yes. TMG? TMG. Akhirnya teko, Mas. Iya, adem diem ya teman-teman. Objo sih gak ada. Sejuknya sama ya? Kalau sejuknya sama. Suasananya yang berbeda. Iya.
mukanya aja buru-buru. Mana deh? Ini keren nih buat foto deh. Apa cobain? Gak tau. UFC. Apa kamu sender situ? Kamu tadi dia ngeluh dari situ. Oh iya. Odi? Odi. Odi. Odi and the cockroach. Pulang. Pulang. Siapa? Enggak. Pulang. Siapa mau pulang? Belanjaannya dulu baru perlu. Iya. Andra juga elok udah 3.000. Habis. Gila. Ini yang paling banyak nih. Awas lu gak dipakai. Yang ini kayak belanja ini loh. Kayak belanja tas. Soalnya kayak satu baju tuh ya 5 juta kan. Ada yang 300-an. Iya. Yang gede-gede itu 300-an kan. 300 tuh sekitar 4 juta. Ya 5, 4,5, 47 ya. 47,3. Ya taruhlah 5 udah gitu. Apa nih? Lu ngantuk aku. Eh, gak ada yang jagain tuh. Nanti. Oh di luar ya. Enak. Mau nyapa ya, mau sampai mana? Maaf ya, maaf ya. Ya suka anggap oma sendiri lah.
anggap rumah Wisma.